sahabat semuanya. Hari ini saya nak masak kek pisang ya. Pisang saya guna pisang raja. Nak guna pisang apa pun boleh. Ni saya nak guna pisang raja ya, sebab saya ada pisang raja. 6 pieces pisang raja. Saya kopek. Saya potong macam ni. Renyekkan ya pisang ni, tekan-tekan. Renyekkan dengan apa pun boleh, dengan garpu pun boleh, dengan macam ni pun boleh, senang tekan kan. Renyekkan aja dulu sampai dia halus. Ini dah siap ya pisangnya. Sekarang nak hancur dulu bahannya. Tak 3 telur, tak gula pasir ya. Gula pasir ini 1 sudu besar ya ini. Itu 2 sudu besar lah ya. Takut manis sangat. 1,5 lah. 1,5 ya. Gulanya 1,5. Tak garam 1/2 sudu teh ya. Susu pekat 1 sudu ya. 1 sudu besar ya. 1 sudu makan. 250 ml. Kira satu cawan ya, ini satu cawan. Jadi baking powder ya, 1/2 sudu teh. Baking soda ya, sama ya, sikit saja. 1/2 sudu teh. Letak margarin ya. Saya tadi sudah ini, sudah cairkan. Letak 2 sudu margarin. Sebab takut nanti senang kan kalau masak dikeluarkan. Letak minyak dulu, oleskan, kasih ratakan semua sampai ke dinding-dinding ini. Baru kukus ya. Saya nak letak pisang ya ke atasnya. Okey, dah masak ya. Kek pisangnya. Ini tunggu sejuknya ya. Nanti kalau dah sejuk baru boleh potong ya. Dah masak dah.